Pak. Berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 166 tahun 2017. Setelah pembukaan seluruh papan nama, dimohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Setelah foto bersama, pada kesempatan ini Bapak Gubernur berkenan menyerahkan kenang-kenangan dan juga cendera mata kepada Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung. Selanjutnya untuk Jalan Brawijaya dan Jalan Majapahit bersama-sama dengan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk Jalan Profesor Dr. Wiryono Projodikoro bersama-sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk Jalan Ahmad Yani bersama-sama. Dan juga dendam bisa memberikan maaf untuk kita lupakan agar perjalanan bangsa ini juga lebih lancar untuk menatap masa depan. Para pemimpin yang khilaf, yang mungkin melakukan kesalahan, bagaimanapun juga manusia yang bisa keliru dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda, dengan zaman-zaman yang berbeda, apa yang tidak mungkin kita selesaikan. Mungkin hari ini dengan rekonsiliasi kultural, mungkin kita bisa memaafkan dan melupakan apa yang pernah terjadi sebagai suatu sejarah yang perlu tidak terulang. Tapi memberikan kesadaran kita bersama bagaimana suku-suku yang akhirnya menjadi bagian dari Republik ini membangun sikap yang sama di dalam menatap masa depan. Kami pun tahu dalam sejarah para pemimpin masa lalu juga saling mengalahkan antar kerajaan satu dan kerajaan yang lain yang akhirnya saat ini menjadi satu bangsa. Bagaimanapun kesalahan para pemimpin di dalam kepemimpinan Republik toh juga mengalami hal yang sama. Para pejuang kita yang sudah meninggal pun perlu kita maafkan juga supaya perjalanan masa depan ini harapan saya ikut mewarnai kebesaran sikap bangsanya, bahwa kesalahan itu bisa dimaafkan di dalam untuk menatap masa depan. Kebesaran Sriwijaya itu abad 7, kebesaran Majapahit abad 14, sekarang abad 21 juga selisih 700 tahun. Harapan saya sudah waktunya Nusantara Republik Indonesia ini menuai kebesarannya seperti yang pernah dibangun oleh para pendahulu kita. Sehingga rekonsiliasi menatap masa depan bagi saya adalah sesuatu yang sangat penting.
Hidup Jogja. Hidup Bandung. Terima kasih dan terima kasih untuk kita semua hadirin sekalian yang berbahagia dengan demikian seluruh rangkaian acara oleh Wali Kota Bandung. Selanjutnya untuk Jalan Brawijaya dan Jalan Majapahit bersama-sama dengan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk Jalan Profesor Dr. Wiryono Projodikoro bersama-sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk Jalan Ahmad Yani bersama-sama